Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebelum kita memulai renungan pagi hari ini, mari kita berdoa bersama-sama. Bapa di dalam sorga, pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu memintakan pengurapan-Mu turun atas kami. Biarlah kami mengerti kebenaran-Mu. Bukan saja mengerti, tapi kami boleh diberi kekuatan menjadi pelaku-pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi hari ini saya mau sharing sedikit berkaitan firman Tuhan yang terambil dalam Mazmur 90 ayat yang ke-12. Saya bacakan ayatnya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Sekali lagi ya. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tidak terasa kita sudah di penghujung tahun 2023, tinggal 3 hari lagi. Rasanya inilah waktu yang tepat bagi kita untuk datang di kaki Tuhan, untuk merenungkan sedikit segala sesuatu yang Tuhan telah kerjakan di dalam kehidupan kita selama tahun 2023 ini. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, di dalam ayat ini, ada 2 kata yang menjadi kata kuncinya. Yang pertama adalah ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Yang kedua adalah beroleh hati yang bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, menghitung hari itu bukan menghitung Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Atau menghitung hari-hari itu menghitung tanggal 15, tanggal 19, tanggal 20, tanggal 25. Yeay, gajian. Bukan, Bapak Ibu Saudara, itu menunggu hari gajian namanya. Menghitung hari itu lebih tepatnya adalah duduk diam di kaki Tuhan dan mengingat-ingat segala kebaikan, segala pertolongan, segala pembelaan Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Jadi di akhir tahun ini, marilah kita menyediakan waktu kita untuk mengingat-ingat segala kebaikan, segala kemurahan, segala pertolongan. Mungkin tahun ini merupakan tahun yang tidak mudah bagi Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ada yang melewati masa-masa yang sukar. Ada yang harus menghadapi sakit penyakit. Ada mungkin yang kehilangan pasangan hidupnya. Mungkin ada yang mengalami problema di dalam keluarga. Anak yang memberontak. Pasangan hidup yang tidak setia. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, seringkali pada waktu kita menghadapi masalah, tantangan yang begitu besar di dalam kehidupan kita, kita rasanya rasanya ini adalah akhir dari segalanya. Tapi sesungguhnya Tuhan itu tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Itu terbukti di akhir tahun ini kita masih sehat, kita masih kuat, kita masih setia mengiring Tuhan. Itu artinya bahwa Tuhan tetap menyertai kita melewati masa-masa sukar, melewati lembah kekelaman yang kita hadapi. Tuhan tidak pernah menyingkirkan masa-masa yang sulit, tapi Tuhan melatih kita untuk bisa melewati dan bertambah kuat melalui masa-masa yang sukar itu. Jadi ajar kami Tuhan menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kita itu kalau kita ingat Bapak, Ibu, Saudara sekalian, jalan terjal yang kita lalui, lembah yang kita lewati, bahkan tikungan-tikungan tajam yang
kita melewati sepanjang tahun ini, mungkin 2 atau 3 tahun sejak COVID, maka kita akan melihat bagaimana Tuhan itu menolong kita sampai hari ini. Kita akan, kalau kita ingat segala kebaikan Tuhan, kalau ingat segala kasih-Nya, kalau kita ingat segala pertolongan-Nya, Firman Tuhan bilang begini, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Mazmur 12 ayat Mazmur 90 ayat 12 ini tidak terlepas dari ayat yang ke-10-nya Bapak, Ibu. Yang 10-nya saya bacakannya. Masa hidup kita, hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya berburu-buru dan kami melayang lenyap. Di dalam ayat 10-nya sini berkata bahwa kebanggaan kehidupan itu adalah kesukaran dan penderitaan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kalau kita ini tidak memperoleh hati yang bijaksana, menghadapi setiap tantangan, setiap daripada godaan ataupun kesulitan hidup, hati kita tidak bukan beroleh hati bijaksana, tapi justru kita akan mengalami kepahitan dalam kehidupan ini. Tetapi firman Tuhan mengajari kita, setiap tantangan itu janganlah membuat kita menjadi pahit, menjadi getir di dalam kehidupan ini. Tapi justru kita harus beroleh hati yang bijaksana. Hati yang bijaksana ini bukan berarti mereka tidak melalui masa-masa sulit, tetapi mereka bisa melihat kebaikan Tuhan di balik setiap tantangan yang dihadapi. 12 pengintai Israel yang masuk ke tanah Kanaan yang diutus oleh Yosua, Musa, itu sama-sama melihat tantangan, melihat bangsa yang besar. Tapi keduanya memiliki respon yang berbeda, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Yang 10 melihat bahwa bangsa yang ada di dalam Kanaan itu akan membuat penderitaan bagi mereka. Mereka berkata bahwa mereka seperti raksasa dan kami ini seperti belalang di hadapannya yang akan langsung dimakan oleh negeri ini. Tetapi Yosua dan Kaleb itu beroleh hati yang bijaksana. Tantangannya sama, problemanya sama, raksasa yang dihadapi sama, tetapi mereka melihat bahwa tetapi Tuhan itu beserta dengan kita dan kita akan mendapatkan tanah Kanaan. Demikianlah ayat firman Tuhan ini berkata, hingga kami beroleh hati bijaksana. Tantangannya tetap sama, cobaannya akan tetap sama, tekanan yang dihadapi akan sama, tetapi kita boleh memiliki perspektif Tuhan, bahwa Tuhan akan beserta kita melalui masa-masa ini, dan kita akan mendapatkan kemenangan. Demikianlah ini yang dinyatakan di dalam ayat ini. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, sehingga kami beroleh hati bijaksana. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, tahun depan 2024 rasanya bukan tahun yang lebih mudah. Kalau kita lihat eskalasi politik dunia, ekonomi, maka kita akan bisa memproyeksikan sepertinya akan tahun depan akan menjadi tahun yang lebih sulit dari tahun 2023. Tetapi biarlah kita bersama-sama hari ini boleh menghitung hari-hari kita sedemikian rupa. Kita melihat segala pertolongan Tuhan di masa-masa yang lalu. Maka kita akan bisa melihat dan memiliki hati yang bijaksana. Bahwa sekalipun tantangannya mungkin lebih berat.
situasinya tidak menjadi lebih mudah, tetapi kita memiliki hati dan perspektif bahwa sekali Tuhan dulu pernah tolong saya, maka di masa yang akan datang, pertolongan Tuhan juga akan kita alami. Biarlah kita menutup tahun ini dengan segala perenungan kita, bahwa pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat, pertolongan Tuhan tidak pernah kurang selama tahun 2023. Kita percaya di tahun-tahun mendatang, Tuhan tetap beserta kita. Dan kalau Tuhan beserta kita, siapa lawan kita? Tetap semangat Bapak Ibu Saudara. Tahun depan merupakan tahun penuaian. Biarlah setiap kita boleh tetap kuat dan kita boleh melihat kemuliaan Tuhan yang akan dinyatakan. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, biarlah pagi hari ini kami beroleh kekuatan melalui firman-Mu. Kami tahu tahun depan bukan tahun yang lebih mudah, tetapi kami percaya penyertaan Tuhan di masa lampau juga akan terjadi juga di masa yang akan datang. Terima kasih Tuhan untuk pengalaman, terima kasih Tuhan untuk setiap tantangan, terima kasih untuk setiap pertolongan. Kami percaya, kami kuat menghadapi setiap tantangan di tahun yang akan datang. Bersama Engkau, kami cakap menanggung segala sesuatunya. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus, kami berdoa. Amin.